Ini untuk kaum wanita, pitua-pitua yang sangat berharga yang akan menjaga kehormatan kalian selamanya. Jadilah wanita yang sibuk memperbaiki akhlak, di saat wanita lain sibuk memperbaiki make up. Jadilah wanita yang sibuk memperbaiki hati, di saat wanita lain sibuk mempercantik diri. Jadilah wanita yang sibuk thalabul ilmi, di saat wanita lain sibuk menjual diri. Jadilah wanita yang sibuk membaca Al-Quran, di saat wanita lain sibuk dengan joget-joget dan nyanyian. Jadilah wanita yang mahal dan berwibawa, di saat wanita lain terpajang murah ada di mana-mana. Jadilah wanita yang menjadi perhiasan dunia, di saat wanita lain bisa dinikmati oleh semua pria. Dan jadilah wanita yang pakaiannya diatur oleh agama, di saat wanita lain auratnya diumbar kemana-mana. Ad-dunya mata'u wa khairu mata'id dunyal mar'atu sholihah. Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholihah.